Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, kebetulan kamu udah pulang, Cel. Nih, ibu lagi dapat orderan yang lumayan banyak buat besok siang. Tapi ibu masih sibuk nih ngurusin catering buat sore ini. Jadi kamu ganti baju, makan, terus belanja ya. Ibu, aku tuh baru aja pulang sekolah. Harusnya ibu tuh nanya dulu, Cel, tadi di sekolahnya gimana? Ini aja aku duduk juga belum, udah disuruh belanja. Oke. Ibu tanya kamu, gimana sekolahnya, Cel? Terus kamu bisa kan bantu ibu untuk belanja, iya kan? Telat nanyanya. Aduh, kamu nih ya, jawab aja kalau ibu ngomong. Kamu tuh bisa minta kok bantuan sama Baim. Minta antar dia juga dia mau kok. Ih, gak mau ah. Kenapa harus Baim sih? Gak. Kamu tuh selalu cari-cari alasan ya kalau ibu minta bantuan kamu. Kenapa sih? Iya, fine. Aku belanja. Nah, gitu aja kok repot sih. Ibunya minta bantuan kok. Halo, Baim. Kamu tunggu sini sebentar, aku mau pergi dulu, ntar aku balik lagi. Tunggu sebentar ya. Cel,
sering-sering aja kayak gini. Lo tinggal bilang ke gue aja kok. Ingat ya, ini gue minta tolong sama lo karena terpaksa. Lo catet tuh, terpaksa. Iya, gak terpaksa juga gak apa-apa kok. Cel, kenapa sih lo masih pakai topi sama masker segala? Gue gak mau ya ambil resiko ke teman-teman sekolah gue di jalan. Malu nih gue ntar. Lo gak capek apa, Cel? Lu kayak gini terus tuh udah bohongin banyak orang, Cel. Bel banget sih lo. Yaudah deh, gue gak jadi sama lo deh. Gue cuma bercanda, Cel. Iya, maaf. Lu jangan marah-marah gitu dong. Lu kalau judis tuh makin cantik. Udah ah. Subhanahu wa ta'ala sudah menuliskan takdir kita atas segala sesuatunya di dunia ini. Namun, yang namanya takdir mualak semestinya masih bisa kita ubah. Begitu pula dengan bencana kecil yang tadi siang aku alami. Mungkin itu adalah cara Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengingatkan aku supaya aku lebih banyak berdoa, bersedekah, bertasbih, dan bersolawat. Mungkin tanpa sadar selama ini aku sudah lalai. Mudah-mudahan setelah kejadian ini, aku bisa lebih baik lagi dalam mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok hijabnya gak dipakai? Katanya kamu mau istiqomah. Iya, Syah. Aku tuh sebenarnya udah niat pakai jilbab. Cuman kenapa ya? Jalaninnya berat banget. Dik, berhijrah itu memang butuh proses. Tapi kalau prosesnya itu gak dilakuin dari sekarang, kapan kamu mau istiqomahnya? Sekarang hijabnya dipakai dulu ya. Lu pasti lagi ngerjain tugas buat besok kan? Jadi ke peternakan sapinya? Insya Allah. Kamu jadi ke tempat pembuatan sabun? Jadi. Jadi, kamu udah nungguin? Ini tangan lu kenapa? Enggak, ini luka sedikit doang kok. Makanya lain kali hati-hati. Iya, yaudah yuk. Kamu udah nungguin. Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Sekarang Natika ngajinya udah mulai lancar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kan berkat Uma. Makasih ya Uma udah ngajarin Tika ngaji. Sama-sama Natika. Bagus deh. Uma, baju Airin teh udah selesai belum? Sebentar ya sayang ya, mau ambilin dulu. Airin, tahu gak? Tadi Teteh Tika ngajinya bagus banget loh. Ini bajunya Airin. Coba dong buka. Masya Allah, Uma, bajunya Airin teh bagus banget. Subhanallah. Alhamdulillah, kalau kamu suka, nak. Wah, ini bajunya bagus banget, Uma. Kayak beli di toko. Uma, kenapa Uma gak coba buka usaha jahit? Kan lumayan.
Enggak, Uma masih belum pede. Percaya deh Uma sama Tika. Kalau Uma buka usaha jahit, pasti pelanggannya itu banyak banget. Terus bajunya bagus banget kayak gini. Ntar Tika jadi pelanggan Uma deh, sekalian promosi. Tuh kan bener Uma, bukan cuma Aisyah aja yang bilang jahitan Uma bagus. Ya kan, Tik? Iya, nanti ya. Nanti coba Uma pikirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tahu gak sih, Tik? Aku sama Airin tuh udah lama sebenarnya ngebujuk Uma supaya Uma buka jasa jahit. Tapi baru sekarang setelah kamu ngomong, baru Uma mau. Coba lihat, Tik.